Ya teh. Ponakanku kan ulang tahun. Ah. Kamu cari kado dong. Kado apaan? Kado apa kek? Yang penting kamu ngasih. Oh, ya ya ya. Tenang aja. Nanti aku cariin kado. Punya lilin ulang tahun nggak, Kang? Oh, ada banyak. Lilin mainan anak-anak buat tadi ulang tahun, Kang? Oh, gampang itu, mah. Bantu Indahnya saja dulu. Oh, iya, iya. Oke, Kang. Pokoknya siap kalau urusan angkut-mengangkut. Jangan salah, yo. Tepung tapioka yang aku angkut bukan untuk masakan. Yang ini mau dijadikan lilin malam. Itu loh, mainan anak-anak kecil yang bentuknya liat dan warna-warni. Masak lilin aja yuk. Oh, ayo ayo Kang. Pembuatan lilin malam mirip kue lo, harus dibuat adonan dulu. Semua bahannya dimasukkan dalam mesin pengaduk. Ada parafin yang sudah dicairkan, tapioka, pewarna plastik dan vaselin. Ini dulu nih ke belakang. Oh, ya. Komposisinya harus pas yo. Kalau tidak, lilin malam bisa pudar warnanya. Bisa juga membuat teksturnya pecah atau tidak liat. Selanjutnya, adonan dicetak dalam wadah dan dipotong sesuai ukuran. Ternyata, potongan-potongan lilin masih dikemas terpisah. Saat mengemas, harus hati-hati. Teksturnya yang lunak membuat bentuknya mudah rusak. Lilin malam tidak hanya dikirim di sekitaran kota Garut, tapi juga sampai ke Jakarta. Duh, sini duh. Ya, Kang. Ini ada lilin, juga isi kado buat hadiah. Oh, ini buat saya, Kang? Ya. Makasih, Kang, ya. Kalau tugasku, cari kado untuk Dek Vida. Teh Yayu dapat jatah menyiapkan kue ulang tahunnya. Katanya sih spesial, bahannya dari singkong. Wah, murah meriah dan kreatif nih. Singkong diparut dan diperas. Nah, kalau kadar airnya berkurang, hasil kuenya tidak lembek. Singkong termasuk bahan makanan yang paling sering dimanfaatkan ya. Bisa diolah jadi apa saja. Mulai dari digoreng, dikukus, sampai diolah jadi aneka kue tradisional. Selanjutnya, telur, gula pasir, dan pengembang dikocok sampai berwarna putih. Sambil ditambah terigu dan minyak goreng untuk membantu melembutkan adonan yo.
supaya hasilnya cantik, adonan diwarnai dulu ya. Kalau warnanya sudah rata, adonan bisa langsung dituang ke loyang. Iya, adonan dikukus selama 20 menit saja. Setelah adonan memadat dan tidak pecah, baru bisa dikeluarkan dari loyang. Jangan lupa membungkus tutup dandang. Kalau tetesan uap air sampai jatuh ke kue, bisa merusak bentuknya. Kue jadi banyak lubangnya gitu loh. Setelah dingin, permukaan kue ditutup. Whipped cream, biar makin menarik, ditambah aneka hiasan dari tumbukan singkong yang sudah diwarnai dan direbus. Singkong juga bisa dibentuk seperti kelereng atau bunga mawar. Ye, cantik toh. Semoga Dek Mufida suka ya. Punten, Bu. Makan. Bu, ini Bu mau ngasih kado buat si Vida. Oh iya, masuk aja langsung ke dalam. Selamat yang ulang tahun. Ye. Ternyata enak ya, kue ulang tahun dari singkong. Tuh lihat, teman-teman Devida juga suka.